Kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian charger baterai dengan indikator low dan full. Dan kita akan membatasi arus pengisian supaya baterai lebih awet. Sebelum kita melakukan pengisian, terlebih dahulu kita lakukan kalibrasi pada rangkaian. Di sini ada dua baterai yang sudah saya sediakan ya, yaitu baterai yang sudah penuh 4,1 volt dan baterai yang sudah low atau baterai yang akan kita charge nanti. Oke, mari kita ukur tegangan dari kedua baterai ini. Volt. Baterai ini telah penuh, kita akan pakai baterai ini untuk melakukan kalibrasi. Dan ini baterai yang masih low, tegangannya rendah 3,5 volt. Baterai ini akan kita cas nantinya. Baik, sekarang kita lakukan kalibrasi dengan baterai yang full ini. Perhatikan bagian positif dan negatifnya ya. Ini negatif input dan ini positif input. Lakukan kalibrasi dengan memutar trim pot hingga LED biru menyala dan merah mati.
Oke, LED biru nyala artinya baterai penuh. Kalibrasi selesai. Sekarang kita coba masukkan baterai yang sudah low. Setiap kali mau melakukan pengecasan, pastikan baterainya terpasang lebih dahulu sebelum kabel powernya dihubungkan. Nyala LED berubah menjadi merah, artinya pengisian sedang berlangsung. Oke, arus pengisiannya berapa? Dan apakah rangkaian ini bisa cut off? Untuk itu, kita membutuhkan USB adapter untuk mengetahui arus pengisian. Dan juga untuk mengetahui apakah rangkaian ini bisa cut off atau tidak. Yang pertama, kita ukur dahulu kuat arus pengisiannya. Kalian lihat arus pengisian 1,7 ampere. Ini cukup besar dan tidak aman untuk baterai ini. Kita harus menurunkan arus pengisiannya dengan menambahkan sebuah resistor 0,5 ohm 5 watt. Kita lepas kabel hitam ini. Karena resistor ini untuk membatasi arus, maka kita gunakan minimal 5 watt supaya tidak mudah rusak terbakar. Kalian lihat arus pengisian sudah turun menjadi 0,72 ampere. Kita lanjutkan pengisian dan apakah ini bisa cut off? Kita lihat saja nanti. Kalian perhatikan indikator akan berubah dari merah ke biru. Dan arus pengisian berhenti menjadi 0. LED indikator berubah menjadi biru. Kita akan mengukur tegangan baterai ini. Volt. Baterai ini sudah penuh. Berhasil ya. Kita ukur kembali. Ya, 4,1 volt.